Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada 1 Muharram tahun 1444 Hijrah sekaligus menandakan sudah masuknya tahun baru dalam kalender Islam. Semalam apabila menghampiri waktu maghrib, di sebahagian tempat diadakan majlis doa akhir tahun dan kemudiannya selepas azan maghrib diadakan doa ataupun majlis doa awal tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sedia maklum, setiap tahun, boleh dikatakan setiap tahun sejak beberapa tahun yang lepas, memang berlaku perbincangan ataupun konflik di kalangan para pencinta bid'ah dan para pencinta sunnah tentang majlis doa akhir tahun dan awal tahun ni. Di sisi para pencinta bid'ah, mereka berkata, mereka berhujah, doa ini adalah sesuatu yang baik. Doa ini adalah ataupun berdoa ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ayuh kita berdoa. Lebih daripada itu, tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat doa, untuk membuat majlis doa akhir tahun dan awal tahun. Ini hujah daripada para pencinta bid'ah. Di sisi para pencinta sunnah pula, kami berhujah bahawa yang salah bukanlah pada berdoa. Yang salah itu terletak pada dua perkara. Pertama, mengkhususkan satu masa untuk berdoa. Padahal pengkhususan seperti itu tidak berasal daripada Allah dan Rasulullah, tidak memiliki dalil daripada Al-Quran mahupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah majlis ataupun lebih tepatnya ritual ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan sebelum majlis doa akhir tahun atau selepas majlis doa awal tahun. Ritual tersebut sekali lagi tidak boleh dibuat-buat sendiri oleh manusia. Sebaliknya, hendaklah ia berasal daripada Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian secara ringkas. Ya, jadi seperti mana yang saya katakan, tiap-tiap tahun orang bincang. Saya sendiri tahun lepas ada membuat sebuah video dalam topik ini, di mana dalam video itu saya mengulas ke atas sebuah video lain oleh Ustaz Azhar Idros dalam topik ini. Ya, link saya bagi di bahagian description. Okay, video tersebut agak panjang, selama 53 minit. Video kali ini saya janji akan buat pendek sikit. Ha, okay. Jadi tahun ini pula, video yang tersebar tentang majlis doa akhir tahun dan awal tahun ialah sebuah video TikTok oleh Ustaz Don Daniel. Dan video inilah yang saya akan ulas. Sebelum itu, sila tonton video tersebut. Link saya bagi di bahagian description. Sebelum saya nak mengulas, saya nak minta daripada para penonton, khasnya daripada kalangan para pencinta sunnah. Kita ini mengikuti sunnah Nabi SAW dalam hal akidah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Dan hendaklah kita juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal akhlak. Oleh itu, meskipun kita mungkin berbeza pandangan dengan Ustaz Don Daniel ataupun mana-mana ustaz yang lain, hendaklah kita tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak apabila menulis komen di bawah video saya ini mahupun di mana-mana video yang lain. Ya. Jadi, ayuh kita menjaga adab dan akhlak apabila memberi komen. Jika ada komen yang buruk, yang memaki, mencela, mengkritik berlebih-lebihan, saya akan delete. Jika banyak sangat, saya pun tak dapat kontrol, saya tutup terus ruangan komen, ya. Eleh, akhlak adab kunun. Engkau tu sendiri panggil dia orang tu pencinta bida'ah, macam mana? Ha, tuan-tuan dan puan-puan, memang saya sebut pencinta bida'ah. Cuma apabila saya katakan pencinta bida'ah, ia bukanlah sesuatu yang negatif. Ia bukanlah satu celaan kerana sememangnya mereka ini mencintai bida'ah. Mereka mengamalkannya, mereka mewar-warkannya, mereka berhujah untuk membelanya. Sebab kalau perkara itu sesuatu yang salah,
mereka akan buat secara tersembunyi. Tak ada nak disebar-sebarkan. Ini apabila disebarkan lalu diperhujahkan, bahkan dijemput orang melakukannya. Jadi bagi mereka, bid'ah ini bukanlah sesuatu yang salah. Mereka ni sememangnya pada hakikatnya sangat-sangat-sangat mencintai bid'ah. Okey? Baik. Mari kita masuk pada ulasan saya ke atas video TikTok Ustaz Don Daniel. Di mana dalam video tersebut mula-mula, awal-awal lagi Ustaz Don telah berkata tentang cara-cara sambut tahun baru hijrah. Cara-cara inilah yang saya masukkan sebagai ritual. Manakah, dari manakah datang cara-cara ini? Dari manakah datang ritual ini? Sekali lagi saya ulangi bahawa agama ini adalah milik Allah. Hendaklah kita dalam rangka ingin beribadah kepada Allah, kita melakukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan yang Allah turunkan melalui lisan ataupun tunjuk ajar Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu membuat-buat cara beramal yang tersendiri, cara beribadah yang tersendiri, ia tertolak. Kenapa pula tertolak? Ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Salah satu daripada hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 5. Ayuh sama-sama kita ulang kaji. Kalau kita rujuk terus kepada kitab Sahih Muslim, ia hadis nombor 3242, atau jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, ia hadis nombor 1718. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mencipta dalam urusan kami ini, yang ini agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Mencipta satu ibadah yang baru, mencipta cara-cara sambutan tahun baru hijrah dengan sekian-sekian amal ibadah, dengan sekian-sekian doa, adalah satu perkara yang baru, maka ia tertolak. Demikian juga ini bagi orang yang mencipta. Bagi orang yang beramal, aku tak cipta apa, aku ikut je apa yang ustaz ajar. Sama juga dalam hadis yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Rasulullah SAW tidak pernah memerintah, tidak pernah menganjur, tidak pernah mencontohkan majlis doa akhir tahun ataupun awal tahun. Apabila kita tetap mengamalkannya, maka ia adalah sesuatu yang tertolak. Jadi tuan-tuan dan puan, buat apa nak bersusah payah dengan amalan-amalan sedemikian itu? Padahal ia adalah sesuatu yang tertolak. Bukan saya kata, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya, ya. Baik, seterusnya Ustaz Don berkata, hari ini, yakni hari ini saya buat video ni Sabtu dah. Semalamlah Jumaat, okey. Hari Jumaat itu hari yang baguslah untuk membuat majlis ini. Beliau berkata sempena Jumaat ini lepas asar sehingga maghrib pada hari Jumaat ialah waktu doa makbul. Okey, ini betul tetapi kurang tepat. Yang tepat ialah pada hari Jumaat selepas waktu asar dan di penghujung, di akhir waktu asar. Itulah masa doa dimakbulkan. Sebagai contoh sekarang ni maghrib 7:30 malam. Maka di penghujung waktu asar, di akhir waktu asar, boleh kata lebih kurang 6:30 petang atau 6:45 petang. Maka itulah masa ataupun waktu dimakbulkan doa. Ia bukanlah sepanjangnya daripada asar sehingga maghrib. Apa dalilnya? Mari kita rujuk hadisnya dalam Sunan Abu Daud, hadis nombor 884, atau penomboran lain hadis nombor 1048 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Shu'aib Arnaud, di mana Rasulullah SAW bersabda pada hari Jumaat ini ada 12 masa, dan ada satu masa itu di mana apabila seorang itu meminta daripada Allah Azza wa Jalla sesuatu perkara, pasti Allah akan memakbulkannya. Kemudian baginda bersabda, fal tamisuha akhirah sa'atin ba'dal asri. Maka carilah ia di penghujung, di akhir waktu sesudah asar. Ini yang penting, ya. Baik. Apabila
Ustaz Don membacakan hadis tersebut, okeylah sedikit lari. Alang-alang sebut tentang baca hadis apa ni kan. Ada satu perkara yang saya ingin tegur sikit kepada Ustaz Don. Berilah hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kehormatan anda, tunjukkan kecintaan anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha, make an effort untuk menyampaikan perkataan baginda dengan tepat. Saya perhatikan Ustaz Don dalam video TikTok itu macam dalam suasana di rumah, di tempat yang selesa, di mana ada saja kemudahan untuk Ustaz mencari rujukan. Saya sendiri pun baca hadis daripada phone. Tak nampak pula. Okay, alright, tak apa. Jadi sekarang ni sudah ada kemudahan untuk kita baca hadis dengan disiplinnya, menyampaikan rujukannya, menyampaikan darjatnya. Sebab satu perkara yang saya perhatikan dalam video Ustaz Don, baik yang tentang yang saya sedang ulas sekarang ini mahupun yang lain-lainnya, Ustaz Don menyampaikan hadis begitu saja sehingga orang tertanya-tanya apakah darjat hadis tersebut dan apakah, maaf, apakah rujukan hadis tersebut dan apakah darjatnya. Apa kata Ustaz Don? Menambah ilmu kami, menambah ilmu para penonton dengan menyampaikan sumber dan juga darjatnya supaya kita tak perlu tertanya-tanya. Ia sekaligus menjadi satu added value, ilmu yang tambahan, tambahan ilmu kepada para penonton dan menunjukkan juga kehormatan ataupun kecintaan Ustaz kepada Nabi SAW. Sebab apabila kita mencintai seseorang, kita akan berusaha untuk menyampaikan perkataannya dengan tepat, bukan main cakap je. Okey? Jadi sedikit teguran ya. Jadi macam saya pun ada di rumah, ada kemudahan boleh tengok hadis dalam phone sekarang ini. Tu dia boleh nampak sikitlah. Tadi tu terang sangat. Kita boleh baca apa semua tu. Jadi tak ada alasan lah untuk baca hadis begitu saja kemudian tak tahu rujukan, tak tahu darjat, lafaz pun salah apa kan? Okey. Jadi alright. Telah dibacakan hadis itu. Okey, perhatikan. Perhatikan bahawa hadis ini hanya menganjurkan doa dan doa itu adalah di akhir waktu asar pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat ya. Lebih lanjut tentang hadis ini ada saya terangkan dalam buku saya berjudul Soal Jawab Adab-adab Berdoa. Link saya bagi di bahagian description. Boleh muat turun dan baca secara percuma saja. Perkara ini saya tekankan kerana setelah membacakan, setelah menyebutkan bahawa waktu mustajab doa adalah daripada asar hingga maghrib, Ustaz Don menambah, saya ikut, maka beramallah dengan amal soleh seperti baca Quran, baca Yasin, baca zikir, ratib, hizib, maulid serta bacakan doa akhir tahun dekat-dekat masuk maghrib. Okey, jadi di sini saya nak soal atau saya nak kritik. Hadis itu, okeylah. Sepatutnya penghujung, pengakhir waktu asar kan. Okey, tak apalah. Asar hingga maghrib. Mana mari daripada hadis itu untuk beramal dengan amalan-amalan ini? Sebab yang dianjurkan oleh hadis itu hanyalah untuk berdoa. Untuk kita banyak berdoa kerana pada masa itu doa dimakbulkan. Kenapa daripada hadis itu, Ustaz boleh pula terus, maka beramallah dengan amal soleh. Mana mari? Okey, amal-amal ini seperti baca Quran, baca Yasin, baca zikir, ya memang tak salah. Yang salahnya itu ialah mengkhususkan satu masa untuk melakukan ibadah-ibadah baca Quran dan berzikir sempena doa akhir tahun, sempena doa awal tahun. Padahal pengkhususan tersebut tidak berasal daripada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini, okay? Di sini letaknya kesalahan tersebut, di sini letaknya bid'ah tersebut, di sinilah letaknya ritual yang saya masukkan di awal video ini tadi. Dan kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang mencipta atau beramal dengan sesuatu yang tidak berasal daripada agama ni, tidak diperintahkan. Okey, maka ia sebenarnya tertolak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ulangi, yang salah bukan baca Quran, yang salah bukan baca zikir, yang salah tu ialah mengkhususkan satu masa untuk melakukan ibadah tersebut padahal pengkhususan itu tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan, kita kena berhati-hati dalam perkara ini, hendaklah kita dengar dengan tajam. Sebab sekali imbas pada zahirnya macam okey,
dibacakan hadis ataupun disebutkan bahawa masa yang dimakbulkan doa ialah pada hari Jumaat daripada asar hingga maghrib, maka beramallah dengan amal soleh. Itu tu semua doa. Itu penting kita bacakan lafaz hadis tu setepatnya. Okey, dan daripada hadis itu kita faham bahawa dianjurkan untuk berdoa di akhir waktu asar, dan bukannya dengan amalan-amalan ibadah, baca Quran, baca zikir. Jika seseorang itu memang lazim, memang dia lazim sebagai cara untuk dia melatih dirinya, untuk dia beristiqomah ke apa, lepas solat asar dia nak baca Al-Quran satu muka surat, ayat tu dipersilakan. Tetapi bila tiba-tiba je sempena doa akhir tahun nak buat ibadah-ibadah ni, itulah persoalannya ya. Di situlah letak kesalahannya dan di situlah letak bid'ah. Kemudian antara yang dianjurkan oleh Ustaz Don ialah ratib, hizib dan maulid. Ratib ini ialah susunan zikir-zikir tertentu yang mungkin ada ayat Quran tertentu, mungkin zikir-zikir tertentu oleh sekian-sekian manusia tanpa petunjuk wahyu. Demikian juga hizib. Sebab itulah kita ada ratib syekh sekian-sekian. Kita ada ratib habib sekian-sekian. Kita ada hizib syekh sekian-sekian. Kita ada hizib tuan guru sekian-sekian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua, ayuh kita mengamalkan ratib. Ayuh kita mengamalkan hizib. Bukan ratib Hafiz Firdaus, bukan hizib Hafiz Firdaus, tetapi ratib Muhammad. Muhammad mana ni? Muhammad rasul kita ni yang kita selalu kata kita sayang tu, kita selalu bersyahadah bahawa dia ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Apakah buktinya bahawa kita cinta baginda? Apakah buktinya bahawa kita ini benar-benar berikrar bahawa baginda adalah pesuruh Allah? Kita amalkan apa yang baginda ajar. Dan baginda sendiri telah mengajar kita ratib. Baginda sendiri telah mengajar kita hizib, iaitu zikir-zikir yang sepatutnya dibaca pada pagi dan petang. Alang-alang kita senang sebut waktu petang sekarang ini, maka sudah ada zikir-zikir yang diajar, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW pada pagi dan petang. Ayuh kita tinggalkan zikir-zikir yang disusun oleh manusia. Ayuh kita tinggalkan hizib yang disusun oleh manusia. Kita ikut zikir yang diajar, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, saya ajak tuan-tuan dan puan-puan muat turun aplikasi Hisnul Muslim. Untuk iOS pun ada, untuk Android pun ada. Ada banyak zikir-zikir yang berasal daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah zikir pagi dan petang. Banyak zikir tu. Kita sendiri nak amalkan pun mungkin tak sempat. Nak baca pun mungkin tak sempat. Tak payahlah kita menyibukkan diri dengan zikir-zikir susunan manusia, sebab mereka itu tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu bukanlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah semata-mata manusia biasa yang Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Hisnul Muslim ada terjemahan bahasa Melayu, ada terjemahan bahasa Inggeris, ada terjemahan bahasa Indonesia, sekali dengan teks Arabnya, sekali dengan sumber hadisnya. Kita dapat amalkan dengan keyakinan, kita dapat amalkan dengan satu perasaan yang kita tahu bahawa Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu turut membacanya, turut mengajarnya. Apabila kita cinta seseorang, kita mahu lakukan apa yang dilakukan, kita mahu sebut apa disebut. Sebagaimana seseorang itu apabila dia cinta artis lah katakan, ini bukan contoh yang baik lah, tapi sebagai contoh, bila seseorang tu cinta artis atau kumpulan penyanyi, dia nak nyanyi apa yang artis tu nyanyikan, dia nak nyanyi pun ikut irama artis tersebut kerana dia cinta sangat. Kita ni cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita buktikan kecintaan tersebut bukan dengan pakai serban, bukan dengan letak selendang di bahu, bukan dengan baca Saidina ketika berselawat, tetapi kita baca apa yang Rasulullah baca daripada zikir-zikir itu ya. Jadi Hisnul Muslim ada zikir pagi dan petang. Antara zikir yang disenaraikan dalam asalnya buku, sekarang sudah jadi aplikasi. Okey, buku pun kalau yang suka buku boleh saja order di Shopee, di Lazada, banyak ada, sebab ini adalah satu sumber rujukan yang sangat 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 masyhur. Kalau anda tak tahu, ish, anda ni duduk dalam gua sekian lama kot. Okey, jadi ayuh kita baca ratib dan hizib
Rasulullah SAW dan ini kita baca setiap petang tanpa mengkhususkannya pada majlis sempena doa akhir tahun atau awal tahun, ya. Okey, baik. Kemudian Ustaz Don menyebut, selepas itu azan maghrib bacakan doa awal tahun atau lebih baik sembahyang maghrib berjemaah dan bacakan doa awal tahun. Ni nak tanya ni. Lorat Penang betul ke? Ni nak tanya ni, lebih baik ni mari daripada mana? Sebab bila kata lebih baik ni, lebih baik di sisi Allah ke? Allah nak bagi pahala lebih ke? Allah nak lebih memakbulkan doa tu ke? Jadi mana mari lebih baik ni? Ke lebih baik ni ikut teori sendiri? Dahlah doa tu pun macam saya katakan tadi kan. Kemudian ada pula lebih baik. Lebih baik ni mari daripada mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkara yang saya kata, bila manusia cipta ibadah kemudian dia dikembangkan lagi, ditambahnya lagi, dia mula sikit. Lama-lama-lama jadi bukit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita mencukupkan diri kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mungkin pula ada yang bertanya, habis tu apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk tahun baru? Okey, tahun baru memang tak ada sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang belum ada kalender Islam pun. Jadi sememangnya baginda tidak mengamalkannya. Tetapi apa yang baginda amalkan ialah doa apabila nampak anak bulan yang menandakan masuknya bulan yang baru. Dan ini diamalkan setiap awal bulan, bukan sekali setahun, tetapi setiap awal bulan, ya. Ayuh kita rujuk hadis dalam Sunan Tirmizi. Sunan At-Tirmizi hadis nombor 3373. Jika penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3451. 3451. Darjat hadis ini berkata Imam Abu Isa At-Tirmizi, haza hadis hasanun gharibun. Okay. Hasan gharib yang menandakan ia adalah da'if. Tetapi semakan semula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menilai hadis ini sahih. Demikian juga semakan semula oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah, beliau menilainya hadis ini hasan berdasarkan syawahidnya, ya. Baik, hadis ini daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau menerangkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ra'a al-hilali. Okey, qala. Baik, daripada Talhah bin Ubaidillah, beliau berkata bahawasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan, okey, hilal, apabila melihat anak bulan, baginda berdoa Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sejujurnya saya nak dengar, sejujurnya saya nak tanya, pernah tak dengar doa ni? Pernah tak sesiapa ajar doa ni? Pernah tak sebagaimana ustaz-ustaz ni, ustazah-ustazah ni duk cerita tentang doa, jom kita buat doa akhir tahun, jom kita buat doa awal tahun, ada tak yang nak ajar apakah yang original daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, inilah salah satu daripada keburukan bid'ah, kerana bid'ah itu ia menenggelamkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini adalah virus yang menyerang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sunnah itu akan hancur, sunnah itu akan mati, dan bid'ah itulah yang lambat laun akan dianggap sebagai sunnah. Okey, inilah sunnah Nabi. Pertama sekali, ia di doa ni kita baca setiap awal bulan ataupun lebih tepat setiap kali nampak anak bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca sendiri-sendiri, tak perlu buat majlis. Ketiga, tak ada waktu tertentu. Bila anda ingat, anda baca. Okey, pagi ni baru teringat, alamak, semalam dah masuk satu Muharram lah, pagi ni baru teringat, boleh baca pagi ni. Kalau ingat semalam, boleh baca semalam. Ingat besok, boleh baca besok. Okey, inilah doanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah. Saya pun terkilan lah kan, begitu orang membesar-besarkan doa akhir tahun awal tahun, doa yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula ditonjolkan, bahkan ia telah pun tenggelam, ya. Jadi memang tak ada masuk doa awal tahun, memang tidak ada daripada Rasulullah, tapi yang ada ialah sebab awal tahun ni masuk satu Muharram kan, maka kita boleh baca doa ni bukan saja pada satu Muharram tapi setiap awal bulan
Okey, awal bagi setiap bulan sepanjang tahun. Okey, bukan khusus kepada satu Muharram sahaja ya. Jadi tuan-tuan dan puan, demikian sedikit ulasan saya ke atas video TikTok Ustaz Don Daniel ya. Sebelum nak berakhir, saya ingin meminta daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun belajar salah satu masa di mana doa itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, ayuh kita apabila kita berdoa, baik pada penghujung waktu asar hari Jumaat, setiap Jumaat ya, bukan satu Jumaat ni ya, setiap Jumaat, ataupun pada bila-bila masa kita berdoa, ayuh kita masukkan dalam doa itu agar Allah memberi hidayah kepada ustaz dan ustazah kita agar mereka meninggalkan status selebriti itu dan beralih kepada status pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar dan dirham, sebaliknya yang baginda tinggalkan yang ilmu, dan ilmu itulah yang kita sebut sebagai sunnah baginda. Sunnah Nabi, sunnah masyarakat, dia memang tak geng ya, dia memang tak boleh, akan konfliknya. Jadi nak pilih jadi selebriti ke nak pilih jadi pewaris Nabi? Ayuh kita berdoa. Ini saya sebut secara umum ya. Ayuh kita berdoa agar para ustaz, para ustazah kita, mereka tidak mengejar status selebriti, sebaliknya mereka mengejar status pewaris Nabi dengan mengajar, dengan menyampaikan apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu yang sama menerangkan apa yang merupakan bid'ah yang merosakkan, bid'ah yang menenggelamkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Okey, cukup 26 minit ya, saya janji pendek sikit kan. Alright, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.